kena jatuh. Sik. Selamat pagi, menginap di homestay Rimbono. Untuk rencananya nonton sunrise, tapi kok nggak dibangunin. Mungkin karena katanya agak gerimis dan sekarang sih kelihatan kabutnya tebel, jadi mungkin nggak dibangunin karena itu. Tidak mendukung, cuacanya pasti tidak mendukung, jadi mungkin nggak jadi dibangunin. Padahal digugah ya memang dilit tuh udah suruh meneh. Gimana nih? Tapi jadi. Kan mendung mas. Oh. Apa betul mas? Harusnya semalam pulang tapi juga bertahan di sini selain menunggu sunrise. Alasan berikutnya adalah Mas Dibio mau kesini. Iya mas. Bentar, teman sepeda ini. Aku kan pengen dilari sih. Itu ngapain kok bawa nasi sendiri itu? Karena saya nggak makan nasi putih. Oh sama. Terus sebelahnya nasi hitam. Nasi hitam. Biar sehat. Bedanya tetap berserat dan sehat. Bedanya apa itu nasi hitam sama nasi putih? Tapi ini berarti anu ya? Varietas padi. Hmm. Varietas padi hitam lebih berserat. Terus kadar gulanya rendah. Jadi cocok kalau lebih tinggi ini seratnya. Kadar gulanya juga lebih rendah ini. Lagi ngerti lah modifikasi. Rampung. Panennya tiap nomor lagi? Semen. Wow, berarti mingguan bu. Mingguan pucuknya wis tumbuh meleh ngoten nggih. Nggih. Sing dipendhet pucukane to? Nggih. Nggih. Namung ngeten iki wae, Pak. Wala, munggah piye iki? Cepet dhuwur. Waduh. Loto PR sepul. Di. Nah kalau kalian lihat das dari beberapa episode yang lalu, itu yang kemarin banget itu di Gunung Kunir situ, Tarjumas sebelah situ. Terus yang episode sebelumnya yang aku manjat itu situ yang ada bapak lari itu. Nah ini Gunung Kukusan. Terus kemarin yang survei itu di sebelah sananya gunung, lokasinya deket-deketan, kalau naik motor paling ya 15 menitan lah. Nih, salah satu dari sekian banyak aset Gelang Projo. Tapi nek kuwi sing dhuwur kuwi ya cetok godean. Segene iki godean. Kayak celah iki. Celah iki godean iki. Celah kuwi. Heeh. Kuwi Sukamti plan. Yes. Gimana? Seneng enggak? Ya? Seneng enggak? Seneng banget. Sekarang maju pesat ini. Iya, banyak kan sing mbah do bantu ya, Mas ya. Iya, bantuan semakin banyak. Bayar ada baik. Iya, sebelah lagi marmer lagi.
ngapain? Itu loh, gunung depan kita. Awas, jangan nudingnya, jangan salah nanti. Jangan salah nudingnya ya. Semua di sana bukit tuh marmer semua. Nuding yang meleh-meleh itu. Nudingnya jangan salah. Ini tuh salahnya ya. Ini lah. Nudingnya jangan salah, nudingnya. Dan ternyata di sini di antara pesepeda yang lari Sukoco Dewi ada juga anggota baru calon warga Linggo. Nah, calon warga Linggo. Beli juga loh. Iya. Wah. Nah, ini belakangmu tuh yang mau ngelola itu Didik satu, teman kita bersepeda itu. Gimana, Mas? Ini tempatnya? Wah, mau dibuat apa ya? Nah, itu mau bikin amphitheater ya. Kalau mau buat sesuatu di sini mau bikin amphitheater. Mau bikin itu amphitheater. Oh, amphitheater. Terus habis itu camping, camping gitu. Ground. Tapi lot-lotan. Oh, lot-lotan. Terus kedua outbound, ada paintball. Aku kemarin sih nyaranin ada kayak apa jenis mini zoo juga buat anak kecil. Nah, situ berapa? Oh, cut nek itu enggak boleh. Enggak boleh disiarkan itu, enggak boleh disiarkan itu. Oh, backgroundnya mahal banget itu. Backgroundnya ya akan dibuka tahun baru nanti ya, teman-teman kumpul di sini semua ya. Asik ya. Di survei untuk menghidupkan internet di Bukit Ngisis Linggo dekat kebun teh. Nih, sana kebun teh. Iya. Kebun tehnya sana. Yeah. Jadi kita lihat ada tower di situ. Terus kita cari bukaan yang ke arah Jogja supaya clear, supaya bisa dapat internet. Itu memungkinkan, Bu. Diusahakan. Nah, tinggi maksimal 91. Nanti koyo kudu nang ngono iki ya, saiki ya. Nah, kita ya memang cerak karena jaraknya jauh ngono. Ini tritis iki ya. Ini tritis iki malah paling puncak e. Maute kowe iso njuk Sulawesi plus. Ono masalahnya. Secara teknis nggak gampang, tapi kita punya beberapa alternatif solusi, mulai dari yang bisa cepat sampai yang nanti permanen. Karena ini kan apa, sunrise sunset, banyak yang datang ke sini, main ke sini ya. Biar bisa IG langsung live. Kalau dari segi bisnis, motivasinya Citranet itu apa? Loh, ini kan investasi masa depan. Ya. Pertama, supaya teman-teman bisa gampang internetan di sini. Kedua ya, kalau penggunanya banyak kan tentu ada konsekuensi bisnisnya juga ya. Bikin sendiri, jual sendiri, yeah. Luar biasa. Nyangrainya di mana? Ya, habis seperti itu langsung dicuci, dimasukkan ke air itu, langsung di sangrai. Yeah. Lumayan menjadi highlight itu adalah gula aren. Teh apa nih teh? Asli sini ya? Teh gula aren. Oh, iya. Nah, teh sangrai gula aren. Matur nuwun, Bu. Biasanya kalau teh restas mania itu itu rata-rata dipisah antara gula aren sama tehnya. Oh gitu. Ya jadi tehnya diminum dulu supaya terus gula arennya dikletus. Gaduh ya. Nah, di sini juga ada teh putih, teh warnanya putih. Oh. Itu khasiatnya bagus dan harganya agak mahal sedikit segini. Tapi gawe ini emang pirang butir dicelup kita. Ya teh kangge penurun darah tinggi, kolesterol. Nah, itu diambil dari pucuk teh yang belum belum berhasil mekar itu loh, masih pucuknya. Baik deh, gula timing. Dan nggak boleh kena matahari. Wah, angel banget omongannya, larang. Kayak sayuran ini, kayak teh sayuran. Tapi warnanya loh, warnanya juga tetap coklat teh. Seger ini. Minum teh di kebun teh. Minum teh di kebun. Wah, mewah tenan. Jadi sebenarnya ujung dari sebuah pemekaran daerah atau tempat wisata baru itu justru dari swasta atau penduduk setempat. Nah, kadang penduduk setempatmu nggak aware, yang baru teman-teman dari luar melihat ada potensi yang ada. Nah, biasanya kalau itu sudah agak anget itu pemerintah baru masuk. Wow, ini masih panas. Duh, tangannya kuat banget ya. Nih. Panjen-jen hasil bumi kunci. Wah, terpilih seperti ini yang perlu di apa di
encourage itu justru kemampuan mereka untuk memberdayakan lingkungan, bisa buat industri wisata dan juga tetap lingkungannya tetap terjaga. Karena kalau lingkungannya tidak terjaga, industri wisatanya jadi jelek dong. Nah itu yang perlu di apa namanya di terus tingkatkan kemampuan teman-teman di teman-teman AKAMSI. Ini hasilnya ya toh. Enak ini pemandangannya.